Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berada di Jalan Panjaitan ya, mau menuju ke Masjid Jogokaryan. Nah ini suasana menjelang berbuka puasa, cukup ramai. Jalan Jogokaryan. Oh ternyata tidak boleh masuk ke Jalan Jogokaryan. Nggak bisa masuk. Oke terima kasih. Parkir. Parkir yang ini juniji. Parkir kemana ini? Suasananya sudah begitu terasa keramaian di Masjid Jogokaryan. Ya, kita ini berada di Jalan Panjaitan atau Jalan DI Panjaitan. Nah ini berbuka puasa praktis. Jadi parkir kan. Oke, kita kan parkir Kampung Minggiran. Ini mau cari tempat parkir ya. Suasananya kurang ngerti tempat parkir nang kono. Nah ini di sini banyak sekali sajian takjil ya. Berbagai macam takjil disediakan di sini. Kita bisa membelinya di stand-stand yang ada di kanan kiri jalan. Sangat bervariasi ya. Harus dilakukan sampai 5 kali karena tidak kuat masjidnya kalau sekali sholat.
sholat ke lubang pertama, selesai, bergantian, sholat di imamnya sudah kita siapkan 5 orang. Malam ini malam Jumat, itu tarawih ala Madinah. Ada lagi yang lebih jauh, nih, Kalimantan Selatan, karena buku. Pariwisata itu adalah sumber sudah sebelum masa ini. Ada 115 perang yang tidak diikuti, maka warga itu dengan kesadaran sendiri sudah terbentuk mindset bahwa warga itu melayani pengunjung. Yang lebih jauh dari Kalimantan Selatan, baik ya, sore ini, nah ini sudah habis Pak, ini dari kumpul, berarti kita akan memakan bersama 3.000 orang lebih. Cakep banget. Oh, nangke ini. Ini adalah suasana setelah acara buka bersama sebanyak 3.000 piring atau 3.000 porsi. Para pengunjung mulai terlihat meninggalkan Masjid Jogokaryan, dan untuk stan-stan atau lapak yang ada di kanan kiri jalan nanti harus tutup ya, jika sudah menunjukkan pukul 6:30. Pemirsa, demikian laporan saya untuk hari ini dari Kampung Ramadan Jogokaryan, Kecamatan Mantri Jeron, Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.